like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Halo Sobat Pinter Fan, apa kabar hari ini? Tanggal 24 Maret 2019, Boeing 747-400 PKLHG milik Lion Air pensiun. Pensiunnya pesawat yang merupakan Boeing 747 terakhir milik maskapai Indonesia ini menandai akhirnya era Queen of the Skies di Indonesia. Lion Air akhiri pengoperasian pesawat Boeing 747-400 terakhir di Indonesia. Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Pinter Fan sudah subscribe channel ini. Sejak dioperasikan 23 April 2009, Boeing 747-400 menjadi ujung tombak untuk melayani rute penerbangan ibadah umroh dan haji ke Jeddah dan Madinah. Pesawat Boeing 747-400 berperan sangat penting dalam perjalanan Lion Air karena memberikan kontribusi positif. Untuk itu, Lion Air memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas berakhirnya masa kerja Boeing 747-400 melalui acara spesial dengan mengundang seluruh kru, mulai dari pilot, FOO, flight attendant, hingga teknisi yang menangani pesawat ini hingga momen terakhir. Sebagai langkah revitalisasi dan peremajaan armada, Lion Air Group siap mendatangkan pesawat Airbus A330-900neo yang direncanakan akan tiba bulan Mei 2019. Lion Air Group pada tahun 2018 telah memesan 10 unit Airbus A330-900neo. Ke-10 pesawat dijadwalkan untuk pengiriman ke Lion Air Group pada tahun 2019 dan 2020. Sobat Pinter Fan, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Dream.